Itu laluan masuk ke pusaran. Kita bukan berada di Elendra lagi. Kami takkan putus asa mencari kawan kami, Kane. Jadi saya kena pergi sendirian. Saya kena cari cara buka semula laluan ke pusaran. Paddlepop tak abaikan awak, tahu tak? Lina, memang betul. Kekuatan singa! Minta maaf sebab takutkan awak semua dan terima kasih. Kami tak akan berjaya tanpa bantuan awak. Inilah dia. Seorang pengembara yang sangat hebat. Pengemudi kapal yang sangat berani di lautan dalam. Captain Twitch. Zoom, zoom! Hey, boleh tak kalau saya pun jadi pengembara yang hebat juga? Captain Twitch yang sangat hebat. Dan rakan pembantunya yang dipercayai, Spike. Pembantu? Tapi saya nak jadi kapten lah. Spike, awak pegang peta pun tak betul posisinya. Oh. Hati-hati, rumpai laut besar di depan dan awak kena fokus. Janganlah risau, Kane. Awak ada kapten-kapten yang paling terbaik di dalam lautan ini yang sedia berkhidmat. Tak boleh, Spike. Sayalah kapten. Lina yang bagi saya tugas ni, tau. Tapi saya pun nak kemudi kapal. Bosanlah kena baca peta ni. Sanalah, Spike. Lina cakap tadi... Hati-hati! Wow, nyaris-nyarislah. Nampak tak? Tak payahlah risau. Pengemudi profesional di sini. Tuan, saya dah jumpa harta yang Tuan suruh saya cari. Aha! Awak dah jumpa pun cengkerang kesedaran pencuri roh. Dan untuk misi awak... Misi... saya? Ya, misi awak ialah curi roh Paddlepop dan juga roh kawan-kawannya yang menjengkelkan itu. Dan bawakan pada saya. Oh ya, sudah tentu Tuan. Saya hamba Tuan yang rendah diri. Tapi macam mana? Gunakan cengkerang tu. Ia ada kuasa untuk sedut tenaga dari badan yang hidup dan tangkap roh tersebut. Tapi Tuan, Kane ada dengan Paddlepop. Awak nak saya ambil semua roh mereka cuma dengan cengkerang ni? Cakaplah, Remora. Awak lebih takut pada mereka ataupun saya? Saya. Awak ni memang dasar pengecut. Saya akan berikan sedikit bantuan. Dan inilah gaya bagi gelombang dalam air. Oh, fokus. Awak boleh buat. Mesti lagi mudah nak fokus kalau Twitch dan Spike tu tak buatkan kapal ni terhuyung-hayang ke sana sini. Mereka kena belajar selamatkan keadaan juga nanti. Wow. Tapi mungkin betul cakap awak. Mereka mungkin bukanlah pengemudi yang paling terbaik. Tapi mereka ada kelebihan yang lain. Yalah, mereka memang selalu tolong kita pun. Mereka suka main-main. Memang selalu. Tapi mereka baik dan setia. Betul tu. Dan kelebihan ahli-ahli pasukan awak yang macam ni lah, bila bergabung akan menuju ke arah kejayaan.
Seterusnya, gaya I bergelora pula, ya? Magus, awak tak apa-apa? Baik. Saya memang tak muda macam dulu-dulu lagi. Nah, bertenanglah. Ya. Mungkin dengan tidur boleh tolong berehatkan otot saya ni. Tak tahulah. Kadang-kadang saya rasa macam diri saya ni dah tua sangat. Tak berguna pada sesiapa pun. Tak betul tu, Magus. Tanpa naluri lautan awak, kami juga takkan mampu. Mungkin kita kena tengok apa yang mereka berdua buat. Hey, awak berdua ni. Apa dah jadi ni? Mereka tembak saya. Apa? Mereka memang tak fokus langsung. Mereka tembak saya dengan torpedo. Awak buat apa? Yang tu. Mungkin kami tertekan mana-mana butang yang tak patut ditekan. Hati-hati. Nampak tak? Mereka memang tak bernilai. Tak berguna pada sesiapa. Mereka tak patut mengemudi kapal ini. Sudahlah. Kane, mereka dah faham. Perlahan-lahan, perhatikan sekelilingnya. Saya agak yakin itulah butang yang awak cari, Lina. Kane, jangan! Saya tak boleh tembak betul-betul. Mari keluar. Baik, ya. Awak berdua ambil alih. Belajarlah kemudi dengan lancar. Dan jangan terhempas. Baik, Kapten Twist yang sangat hebat. Tunjukkanlah kemahiran awak. Taklah, saya yakin Lina suruh awak yang ambil alih. Awaklah kapten. Tak. Awaklah kaptennya. Tengok. Tanda itu. Shadow Master. Cepat! Upan dah semula! Gah! Ya! Belakang! Hati-hati! Saya dah boleh hidup dah bau awak yang busuk tu. Ya, ini saya, Remora. Kawan lama dan juga penasihat awak. Sekarang tuan saya akan dapat apa yang dia layak dapat. Tak bagus langsung. Apa ini? Oh, tidak. Cengkerang kesedaran. Battle Pump, awak kena buat sesuatu sekarang atau habislah kita. Yeah!
Saya di mana? Apa yang jadi? Tangan saya! Apa benda pelik yang hodoh dan pendek ni? Mana ekor saya? Apa saya buat di sini? Hey Spike, bertenanglah. Spike? Ow. Magus? Belakang saya. Mana Magus? Apa? Nanti. Lina? Twitch? Paddle Pop? Apa yang jadi ni? Bagus betul! Tengoklah saya! Sangat menakjubkan! Saya rasa sangat luar biasa bertenaganya! Ini memang hebat! Tengoklah saya! Hey, Spike! Tengoklah ni! Siapa awak panggil Spike? Kita ada masalah di sini semua. Ya, memang betul tu. Memang ganjil betul, Saya rasa sangat luar biasa. Tapi saya tak rasa serasi dengan lautan. Peliknya, patutlah naluri lautan saya ni dah jadi makin lemah. Magus! Jangan! Baiklah. Apa yang dah jadi sebenarnya ni? Hey Twitch, hati-hati. Hai. Memang seronok betul lah macam ni. Awak seronoklah. Lina, bukan Magus. Apa yang jadi? Apa benda tu? Remorado ada cengkerang kesedaran. Apa dia? Ianya pencuri roh. Dia nak gunakan benda tu untuk ambil aura kita semua. Si pengecut yang busuk tu nak bagi pada tuannya, betul tak? Tapi Paddle Pop dah halang. Dia musnahkan jampi tu. Hei semua. Saya nampak hebat. Tapi apa yang terjadi? Kenapa saya sangat kuat? Bukannya nak merungut. Roh kita ni tak masuk ke dalam cengkerang kesedaran tu. Ia akan bercantum dengan jasad yang paling terdekat. Hasilnya macam situasi kita sekarang ni. Macam mana nak baiki situasi ni? Kita mesti cari cengkerang kesedaran tu cepat untuk terbalikkan penukaran roh. Atau perubahan ini akan kekal selamanya. Apa? Kita tak boleh tangguh. Saya tak boleh duduk dalam keadaan hodoh ni. Rasa macam ikan dua alam. Tapi macam mana nak cari remora dan cengkerang tu? Kalaulah saya ada deria saya, memang senang aja saya nak jejak si pengkhianat tu. Tak boleh. Tak ada gunanya dengan gunakan hidung yang menyedihkan ni. Kita takkan dapat cari si pengecut yang berbau busuk tu. Bau busuk? Macam rumpai laut besar yang terlebih masak dan juga air kelapa basi? Sebenarnya, ya. Memang macam itulah bau remora tu. Kalau macam tu, dia ada di sana. Bagus tu. Mananya dia masih boleh dijejak? Mungkin boleh. Tapi macam mana nak lawan macam ni? Betul. Kalau Spike dan Magus bolehlah. Tapi saya rasa dah tua sangat. Jangan risau. Kita masih ada tongkat singa ni. Tengoklah. Jangan! Kekuatan singa. Jangan! Saya dah silap ke? Mari, Twitch. Biar saya cuba.
naluri singa. Menarik betul. Mungkin kuasa singa daripada tongkat tu cuma boleh digunakan oleh singa, jasad tubuhnya dan rohnya. Jadi, kalau macam tu, mungkin ini berkesan. Wow! Wow. Memang sangat menarik. Nak tahu tak? Rasanya saya ada rancangan. Itu dia lagi. Kembali dengan roh mereka. Atau jangan kembali langsung. Larilah ke sini, orang jahat. Kami akan sajikan awak dengan santapan santapan besar kekuatan singa. Sekarang peluang saya. Saya akan tunjukkan saya bukan pengecut. Mari, ikut saya. Aha! Jadi awak memang sangat lembab dan ikut saya. Awak ingat boleh kalahkan kami sendirian? Awak? Awak bukan tandingan kami. Tak, tapi mana yang lain? Kami lebih dari cukup untuk awak. Si bau busuk. Bawalah sekutu awak tu bersama dan mari berdebat. Boleh tahan juga orang darat ni. Wow, dia boleh tahan nafasnya jauh lebih bagus berbanding saya masa saya mula berlatih dulu. Kami akan kalahkan awak dan tuan awak juga. Awak tak menakutkan sebab saya ada kuasa singa. Betul tu? Yeah, dan saya ada jerung berbulu. Awak nak buat apa? Spike, amarah jerunglah. Awak ni jadi tak siuman ke? Hentikan perkara mengarut ni. Serang! Lari! Berenanglah! Cengkerang tu! Tidak! Dia dah dikesan. Tukar rancangan! Saya ingatkan rancangan itu untuk bertukar badan dan lawan. Ya, sekarang masa yang terbaik untuk bertukar. Perbaiki rancangan. Lina, Magus, umpan ikan tu ke dalam gua. Spike dan Twitch, tolong Kate. Kita kena dapatkan cengkerang tu. Awak tak boleh tangkap saya. Dapat! Apa awak cakap? Oh.
rasanya dapat balik ke badan yang asal. Yalah, senanglah cakap awak kan. Awak berumur 500 tahun cuma untuk 5 minit saja. Yalah, kita tak akan dapat buat tanpa kemahiran awak. Cara tu tadi agak banyak membantu. Bagusnya bila dapat bernafas mula. Spike, bagus cara awak berlawan tadi. Walaupun awak sebenarnya gunakan badan saya yang hebat tadi ni, tapi rasanya awak ni bukanlah ahli yang tak berguna langsung. Yalah. Malulah cara berlawannya. Awak berdua sangat berani. Saya memang tak sangka betul. Dan Twitch, kelebihan halimunan awak bantu kita dapatkan cekerang tu. Ya, yeah, memang bagus, Twitch. Dan awak, yelah, masa awak jadi paddle pup, gunakan, yelah, tongkatnya untuk ambil cengkerang. Saya buat ke? Saya apa? Dan awak, Spike, dengan cara awak tu, ialah badan awak tu kan yang pukul remora. Supaya Twitch, maksud saya, sebenarnya saya boleh lari. Itulah, kan, rasanya. Tak, nanti saya keliru. Siapa yang buat tu? Ianya mudah saja. Kita, ialah. Tak apalah.